Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Valia Serena, yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu, edisi Sabtu, 30 Maret 2019, yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Anggota DPRD Seruyan Daerah Pemilihan 1 melakukan reses di Desa Sungai Bakau. Kegiatan DPRD untuk menyerap aspirasi serta mendengarkan langsung permasalahan yang terjadi di suatu wilayah. Ketua DPRD Seruyan Haji Ahmad Ruswandi beserta anggota DPRD Dapil 1 lainnya yaitu Bejo Rianto, Haji Syamsuddin, Erwin Toha, Haji Sutri Asmono melakukan reses ke Desa Sungai Bakau yang bertujuan untuk menyerap aspirasi serta mendengarkan langsung permasalahan apa yang ada di desa tersebut. Dalam dialog antara pihak DPRD Seruyan dengan Kepala Desa Sungai Bakau, diantaranya membicarakan masalah tentang keamanan desa dan infrastruktur desa yang mengalami kendala, di mana Desa Sungai Bakau sendiri merupakan desa yang termasuk dalam salah satu desa wisata Kabupaten Seruyan. Hal ini menjadi catatan khusus DPRD Seruyan untuk dapat ditindaklanjuti nantinya. Harapan kami mudah-mudahan aja dengan adanya reses bulan anggota dewan ini bisa menyampaikan aspirasi kami dari desa, terutama yang menyangkut hal untuk kepentingan masyarakat desa. Jadi panjang tangan dari masyarakat desa bisa disampaikan oleh Bapak Kepala Dewan Kota. Yang dikeluhkan tadi apa aja, Bu? Kami ini tidak banyak sebenarnya, cuman mungkin karena ya sekali aset-aset yang dari kabupaten, supaya kami bisa memberikan pemeliharaan untuk ke depan pemeliharaannya supaya bisa jalan lebih bagus. Jadi kami tidak terkendala di situ saja sebenarnya. Kepala Desa Sungai Bakau Yuyun Ernawati berharap apa yang menjadi aspirasi warga Desa Sungai Bakau dapat ditindaklanjuti, di mana hal ini penting karena menyangkut kepentingan warganya. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah Desa Sungai Bakau mengeluhkan sistem administrasi pengelolaan objek wisata yang ada di desa setempat, karena sampai saat ini masih dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk mengatasi dan memberikan solusi terbaik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan merencanakan perda inisiatif untuk pengelolaan objek wisata di Desa Sungai Bakau. Desa Sungai Bakau dengan objek wisatanya yang sering dikunjungi masyarakat, baik setiap akhir pekan ataupun hari libur besar, mampu memberikan keuntungan dari tiket masuk kepada pemerintah daerah. Tetapi, hal ini menjadi keluhan pemerintah desa, karena pihaknya tidak mendapatkan kontribusi atau pembagian hasil keuntungan dari pemerintah daerah. Yang berapa yang baru keluar? Cuma rencana kami mau bikin perda yang mengatur tentang pembagian haknya kecamatan, desa, sama kabupaten. Contoh kayak pasar yang apa namanya gedung serbaguna itu ya, posisinya kan ada di kecamatan Seruyan Hilir. Berarti nanti diserahkan ke kecamatan Seruyan Hilir yang mengelola, karena di kecamatan itu ada bahasanya harus terjadi. Nah sekarang mereka dari mana kalau nggak ada? Nah itu akan kami atur. Kemarin yang sudah mengatur itu saat ini kan di Bali, Pak. Di Bali itu sudah ada. Jadi desa itu nanti akan diserahkan kewenangannya apa yang ada desa itu. Di desa itu misalnya objek pariwisata. Nah persentasenya nanti diatur di perda. Kalau nggak ada diatur di perda itu nggak bisa. Keluhan tersebut ditanggapi anggota DPRD Seruyan Bejo Rianto. Pihaknya akan merencanakan pembuatan perda inisiatif, di mana dalam perda inisiatif tersebut akan mengatur tentang pembagian hak kecamatan, desa, dan kabupaten,
yang artinya dalam desa diberikan kewenangan untuk mengelola desanya sendiri, tetapi tetap ada pembagian hasil di dalam perda tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Terus perda itu juga perlu kepiawaian ketua balai. DPRD soroti bantuan alat mesin pertanian atau Alsintan yang sudah dibagikan kepada kelompok petani di Kabupaten Seruyan. Pembagian bantuan kepada kelompok petani atau POKTAN yang ada di Kabupaten Seruyan berupa Alsintan dan lainnya hingga saat ini masih ada yang belum tepat sasaran dan disalahgunakan. Hal ini dikatakan anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto. Menurutnya, saat ini masih banyak petani yang sangat memerlukan bantuan Alsintan. Akan tetapi, yang tidak memerlukan malah mendapatkan bantuan tersebut. Dan dirinya menilai bahwa penyerahan bantuan tersebut sudah salah peruntukannya. Harapkan agar bantuan itu tepat sasaran. Khususnya Alsintan. Karena masih banyak Alsintan yang tidak tepat sasaran. Banyak Alsintan yang digunakan untuk mengangkut berbagai macam keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini seharusnya diharapkan jangan sampai itu terjadi, karena tentunya masih banyak yang membutuhkan dan memerlukan, tapi tidak dapat. Justru yang tidak pada peruntukannya, justru ada yang dapat. Dewan mengetahui hal tersebut, kemudian langkah Dewan sendiri gimana, Pak? Ya kami tentunya mengantisipasi ini ya, ke depannya dalam hal khususnya pengadaan-pengadaan Alsintan akan menjadi apa namanya menjadi perhatian dan pengawasan bagi kami ya, agar sasarannya itu tepat. Itu aja ya. Kami sangat bersyukur dibantu, masyarakat petani pun sangat bersyukur adanya bantuan alat pertanian, tapi yang tepat sasaran. Dirinya mengapresiasi langkah pemerintah daerah dengan adanya bantuan untuk para kelompok tani, tetapi harus tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya, khususnya untuk para petani yang memang memerlukan Alsintan. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan berikan pembekalan kepada para calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2018 dengan harapan dapat mengabdi dan melayani masyarakat. Pembekalan sekaligus penyerahan surat keputusan tersebut ditunjukkan kepada calon pegawai negeri sipil tahun 2019 yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kuala Pembuang. Dalam sambutannya, Yul Haidir mengatakan, kelulusan tersebut merupakan langkah awal menuju pengabdian yang sesungguhnya, menjalani profesi ke depan yang panjang dan penuh dengan tantangan. Diharapkan kepada para CPNS yang baru agar dapat mengabdikan diri sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai baru beberapa bulan bekerja minta pindah ke tempat baru. Ya, mereka segera melaksanakan tugas di tempatnya masing-masing dan melakukan pengabdian sebaik-baiknya. Jangan minta pindah. Sebentar minta pindah, kita akan tolak. Sejauh ini banyak yang mencoba mau pindah, Pak. Kalau 100 orang ada yang mau saya minta pindah keluar daerah. Keluar daerah saya. Nah, CPNS tadi ya 8 tahun atau 10 tahun? 8 tahun. Nah, 8 tahun baru boleh pindah dalam daerah. Kalau keluar daerah tergantung kebijakan bupatinya nantinya. Kalau memang dinilai ini masih kurang, tenaganya masih dibutuhkan, ya akan bisa dikeluarkan. Ia juga berpesan kepada para CPNS, ketika sudah bertugas nanti dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan motivasi, serta terdepan dalam memberikan pendidikan. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Selena beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.